ikomiyu kade kemesofuiha. Yang perlu kalian garis bawahi adalah kata ikomiyu. Jadi kata ikomiyu ini merupakan kata yang ditujukan kepada orang yang lebih tua dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas tentang mari belajar bahasa Binongko, terkhusus bahasa beda-beda. Ini adalah video yang part 2 karena sebelumnya saya sudah pernah membuat video belajar bahasa Binongko yang part 1. Dan sekarang saya akan melanjutkannya ke video part 2 karena ada beberapa dari kalian yang request untuk melanjutkannya ke part 2. Di sini saya akan lebih membahas tentang tutur kata yang sopan berdasarkan bahasa daerah Pulau Binongko. Jadi ketika teman-teman melakukan komunikasi terhadap lawan bicara, maka sangat penting sekali teman-teman memperhatikan penggunaan kalimat atau kata-kata. Apalagi ketika kalian sedang berkomunikasi terhadap orang yang lebih tua dari kita. Itu sangat penting untuk kita perhatikan penggunaan setiap kalimat atau katanya. Kenapa saya di sini ingin membahas itu? Dikarenakan berdasarkan apa yang telah saya amati ya. Jadi ada beberapa orang, terkhusus anak muda Pulau Binongko itu, yang sudah tidak memperhatikan bahasa kesantunan atau tutur kata yang sopan terhadap lawan bicara mereka, apalagi ketika mereka sedang berkomunikasi terhadap orang yang lebih tua dari mereka. Saya ingin sedikit mengingatkan kepada kalian, khususnya masyarakat Pulau Binongko, agar selalu menggunakan bahasa-bahasa sopan. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke pembahasan inti. Tapi jangan lupa, sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi kamu yang belum subscribe channel YouTube Aswat Ateril, maka silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kata mandi. Kata mandi dalam bahasa Binongko adalah hesofui. Nah, ketika kata mandi ini kita ubah ke dalam bentuk kalimat tanya seperti apakah kamu mau mandi? Ketika kita menggunakan kalimat tanya ini ke dalam bentuk bahasa daerah Pulau Binongko, terkhusus bahasa beda-beda, maka itu akan memiliki redaksi kalimat yang berbeda. Yang mendasari perbedaan ini adalah kepada siapa sih kita menunjukkan kalimat tanya ini? Apakah kepada orang yang lebih tua dari kita atau kepada teman sebaya? Baik, lanjut kalimat tanya tadi adalah apakah kamu mau mandi? Nah, ketika kita menggunakan kalimat tanya itu dan ditujukan kepada orang yang sebaya dengan kita atau seumuran dengan kita, maka redaksi kalimatnya adalah iko o kade ko mesofui ha. Nah, kata iko o ini perlu kalian garis bawahi. Jadi kata iko o ini ditujukan kepada orang atau lawan bicara kita yang sama umurnya dengan kita atau sebaya, maupun orang yang umurnya itu di bawah kita. Nah, ketika teman-teman menggunakan kata iko ini, berarti itu kalian tujukan kepada orang yang sebaya dengan kalian maupun kepada orang yang di bawah umurnya kalian. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian akan berbeda redaksi kalimatnya ketika kalian menunjukkan kalimat tanya ini kepada orang yang lebih tua dari kalian. Maka redaksi kalimatnya adalah sebagai berikut: ikomiyu kade kemesofuiha. Yang perlu kalian garis bawahi adalah kata ikomiyu. Jadi kata ikomiyu ini merupakan kata yang ditujukan kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, jadi inilah yang saya maksud tadi, redaksi kalimatnya itu akan berbeda ketika kita melihat kepada siapa sih kita tujukan kata tanya tadi. Jika kata tanya tadi kita tujukan kepada orang yang seumuran dengan kita atau di bawah umurnya kita, maka redaksi kalimatnya adalah iko o kade komesofuiha. Nah, tetapi ketika kita menggunakan kalimat tanya tadi terhadap orang yang lebih tua dari kita, maka redaksi kalimatnya akan berubah menjadi ikomiyu kade kemesofuiha. Nah, jadi ini penting banget untuk kalian ketahui dan untuk selalu kalian jaga ya, ketika kalian melakukan komunikasi terhadap lawan bicara kalian. Yang terpenting ketika kalian melakukan komunikasi terhadap orang yang lebih tua dari kita.
Nah, kemudian kita berlanjut ke pembahasan kedua, yaitu bagaimana cara menjawabnya. Nah, ketika kalian mendengar ada orang yang mengatakan bahwa iko o kadeke mo sofui ataupun iko miu kadeke mo sofui ha, maka jawabannya itu akan sama. Ketika kalian mengiyakan kalian mau mandi, maka jawabannya yaku kume sofui, saya mau mandi. Tetapi jika kalian menolak atau tidak ingin mandi, maka jawabannya saya tidak mau mandi, atau dalam bahasa binongkonya yaitu yaku kadeku mesofui. Jadi teman-teman, kalau untuk dalam menjawab kalimat tanya tadi itu tidak ada perbedaan redaksi kalimat bagi siapapun yang menjawab, karena jadi teman-teman, itu yang saya maksud tadi, bahasa-bahasa santun atau tutur kata yang sopan itu yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di Binongko atau bahasa daerah Binongko itu perlu kalian perhatikan kata awalnya, apalagi itu adalah bentuk kata tanya. Misalkan kayak tadi ya, iko o dan iko miu. Iko o dan iko miu ini akan berbeda redaksi kalimat ketika kalian melakukan komunikasi terhadap lawan bicara yang berbeda umur maupun yang sebaya. Diingatkan kembali ya, kata iko o ini ditujukan kepada orang yang sebaya dengan kita maupun di bawah umur dari kita. Sedangkan kata iko miu itu ditujukan kepada orang yang lebih tua dari kita. Oke teman-teman, mungkin cukup ya untuk pembahasan kali ini. Nanti di video berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang mari belajar bahasa daerah Pulau Binongko, terkhusus bahasa beda-beda. Baik, terima kasih buat kamu yang telah menyaksikan video ini. Bagi kamu yang ingin mengkritisi video ini, silakan teman-teman tulis kritikan kalian di kolom komentar. Ataupun bagi kalian yang ingin memberikan saran kepada saya, silakan teman-teman tulis juga di kolom komentar. Baik, mungkin cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.